di ruang ini. Mudah-mudahan kita bisa saling memperkaya wawasan masing-masing. Mas Bambang, Bambang Nursena, itu sih teman lama ya, kami bersama-sama di ICRP dan kita selalu hadir di ICRP sebagai wakil Kristen Orthodox ya. Jadi alhamdulillah malam ini ketemu lagi di sini. Mudah-mudahan ini semakin memperkaya wawasan interface dialog kita sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh kita semua bahwa masa depan Indonesia yang lebih damai mudah-mudahan dapat berwujud untuk kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini saya nggak mau buat PPT seperti biasanya, tapi saya betul-betul akan berefleksi dari dalam pikiran saya dan dari dalam perasaan saya. Jadi saya tidak akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena tadi, tapi saya akan mengungkapkan juga sebetulnya tauhid dalam Islam itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat perbandingan ya. Kalau di dalam Islam, ajaran tauhid itu diungkapkan dengan testimoni kalimat syahadat. Jadi kalau kita membaca kalimat syahadat dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu menarik loh, karena itu kok dimulai dengan menafikan ya, tidak ada Tuhan ya, illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi pertanyaannya kan lalu kenapa kok dimulai dengan menegasikan eksistensi Tuhan, ilah. Ilah itu banyak sekali ya. Jadi ilah itu banyak sekali. Ada banyak sekali literatur yang saya baca dan itu menarik karena Islam hadir untuk mengatakan bahwa Tuhan yang ada. Rupanya kalau kita mau bisa kita tangkap ya makna dari testimoni ini atau pengakuan bahwa Allah itu Esa, satu-satunya, itu kalau kita memahami kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Karena kalau kita nggak memahami kondisi itu, kita sulit loh memahami asyhadu an la ilaha illallah. Jadi testimoni kita itu, pemahaman tauhid kita itu dimulai dengan nggak ada tuh Tuhan, hanya ada satu Tuhan, satu-satunya. Jadi nanti ini diikuti dengan kalau di dalam Islam itu surah Al-Ikhlas ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semacam statement Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa Allah itu satu-satunya. Jadi kata-kata ahad itu berbeda dengan wahid. Kalau wahid itu bilangan, kalau ada wahid berarti ada isnain ya, ada seterusnya, ada jumlah yang lain, ada jumlah. Ini ahad enggak ada jumlah. Satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allah somad. Penegasan tentang Allah Samad itu artinya ya dia cuma dia, tempat bergantung, nggak ada yang lain. Nanti akan saya jelaskan konsekuensi dari kalimat tauhid ini, dahsyat sekali loh ya. Allah Samad, tidak suka kata-kata beranak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi itu lagi penegasian lagi, nggak ada. Lalu jadi nggak punya sekutu apapun dalam apapun. Ya, ini betul-betul semuanya tuh menegasikan dulu. Nah, kalau kita mempelajari sejarah Arab abad ke-7 jahiliyah, masyarakat jahiliyah di mana Islam itu diturunkan, karena itu menurut saya penting sekali kalau dalam mempelajari agama-agama itu kita penting mempelajari kondisi sosiohistoris dari agama, kondisi masyarakat di mana agama itu diturunkan. Karena pastilah agama itu mengadres ya, kondisi sosial, kondisi sosiologis, kondisi politis, kondisi psikologis masyarakat di masa itu. Karena itu ketiadaan pemahaman tentang konteks sebuah masyarakat di mana agama itu diturunkan, ini kita kehilangan apa ya, semacam pesan-pesan
esensial dari agama itu. Nah, apa sebetulnya yang terjadi dengan apa testimoni Islam yang menggambarkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala ini? Jadi pada masa Arab Jahiliyah di mana Islam itu datang, pertanyaannya lalu apakah masyarakat Arab itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengenal. Ayahnya Rasulullah saja namanya Abdullah. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu mengenal Allah. Hanya saja konsep Allah di dalam masyarakat jahiliyah itu, Allah itu terlalu jauh sekali. Nah, untuk sampai kepada Allah itu perlu ada beberapa Tuhan-Tuhan yang harus kita lalui. Ya, ada beberapa calon Tuhan ya. Dalam masyarakat Arab itu kenal ada banyak sekali berhala-berhala yang fungsinya itu adalah menjadi jembatan untuk sampai kepada Tuhan yang begitu jauh dan terlalu kudus untuk disentuh oleh manusia. Jadi Tuhan-Tuhan itu banyak sekali, bahkan dalam beberapa catatan sejarah ada 360 berhala di sekitar Baitullah ya, di masa itu, dan berhala yang paling besar, katakanlah ini pimpinan berhalanya itu kita kenal ada tiga, ada namanya Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza. Nama-nama berhala-berhala ini kok nama-nama feminin semua ya, heran juga saya. Jadi untuk sampai kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa, manusia itu terlalu kotor dan Tuhan itu terlalu suci, karena itu manusia harus melalui jembatan-jembatan ini, melalui katakanlah calo-calo ini. Nah, Islam datang mengatakan la ilaha illallah, dan Allah di dalam Al-Quran itu menggambarkan dirinya bahwa Allah itu sangat dekat kepadamu. Semua manusia itu bisa menjangkau Tuhan karena Tuhan itu sangat dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dari hablil warid, uratnya di leher. Coba bayangkan ya, ada nggak bagian tubuh kita tuh yang lebih dekat dari diri kita selain dari urat nadi leher kita ini? Artinya apa? Tuhan mengatakan Tuhan itu dekat sekali, kamu bisa langsung menjangkaunya. Nah, pernyataan Islam ini itu mengganggu loh sistem keagamaan yang sudah ada pada masyarakat jahiliyah, yang tadinya itu ada banyak Tuhan-Tuhan, di mana untuk ketemu Tuhan itu kita harus melalui Tuhan-Tuhan ilah-ilah yang ini. Dan tentu saja untuk melalui Tuhan-Tuhan ini nggak bisa lalu begitu saja, pasti ada upeti, ada sesajen, ada macam-macam ya untuk sampai ke sana. Tiba-tiba Islam datang mengatakan enggak ada tuh la ilaha, hanya ada satu Allah, satu-satunya, dan itu bisa dijangkau oleh siapapun ya, tanpa harus melalui perantara-perantara seperti itu. Kamu bisa langsung karena dia sangat dekat kepadamu ya, bahkan lebih dekat dari uratnya di lehermu. Nah, statement ini itu menggoncangkan ya masyarakat, menggoncangkan sistem keagamaan. Para calok-calok Tuhan, para institusi-institusi keagamaan yang mengambil keuntungan dari perantara antara manusia dan Tuhan itu kan mengalami kebangkrutan ya dengan sistem yang diperkenalkan oleh Islam ini. Ini dahsyat sekali, karena itu resistensi masyarakat Arab jahiliyah ketika itu bukan berkaitan dengan konsep teologi atau tauhid ini, tapi lebih kepada institusi politis, ekonomi dan sosial yang itu akhirnya nggak ada lagi gitu fungsinya. Jadi tiba-tiba institusi-institusi keagamaan ini nggak ada gitu. Nah, yang paling dahsyat lagi dalam Islam itu adalah ketika kamu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, itu akhirnya memperandakan sistem politik yang ada, bahwa kalau hanya ada satu Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, ya kamu harus mendedikasikan seluruh hidupmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama diminta di dalam Islam itu adalah bagaimana kita meruntuhkan seluruh arogansi kita sebagai manusia yang sering kali kita senang sekali kita menikmati betul ya untuk
bersifat arogan, sombong dan sebagainya. Dan itu dulu, karena itu ini sesuatu yang bagaimana kita melihat ya dengan la ilaha illallah. Benar-benar yang enggak ada Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhan dalam bentuk manusia, penguasa, raja, pimpinan, itu enggak ada. Kemudian selain manusia, ada ideologi, ada agama. Hari-hari sekarang ini banyak orang yang mempertuhankan agama di dalam kehidupan sehari-harinya, mempertuhankan ideologi, mempertuhankan, bahkan mempertuhankan partai, mempertuhankan organisasi dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah konsep tauhid ini betul-betul memperadakan sistem keagamaan dalam masyarakat jahiliyah ketika itu. Nggak ada itu, nggak perlu ada hierarki, nggak perlu ada institusi-institusi itu. Kamu bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya ini dahsyat sekali dengan apa, dengan mengatakan la ilaha illallah, nggak ada tuhan-tuhan yang lain, hanya ada satu Allah, satu-satunya ya, ahad, qul huwallahu ahad, ahad, nggak ada duanya ya, satu-satunya. Nah, itu artinya apa? Bahwa dengan pengakuan ini, kita mengakui tentang ini yang paling dahsyat, gagasan tentang kesetaraan manusia. Dan ini yang ketujuh, gagasan tentang kesetaraan manusia itu membawa kepada prinsip gak boleh kita melakukan eksploitasi, diskriminasi, kekerasan terhadap sesama untuk alasan apa. Konsep ini juga nanti dalam banyak ayat ya, Allah menjelaskan dirinya bahwa saya pencipta satu-satunya, menciptakan manusia itu dengan dignity, dengan harkat dan martabat, kalau dalam bahasa Al-Quran itu dengan karamatul insan. Itu menunjukkan bahwa gak boleh kamu memperlakukan sesamamu itu dengan eksploitatif. Nah, dari sini membongkar ya sistem politik yang despotik ya, yang apa, yang tirani, yang otoriter. Sebenarnya gak bisa kamu buat jadi pemimpin, ya silakan, tapi nggak boleh ada unsur-unsur despotik, nggak boleh ada unsur-unsur manipulatif di dalamnya. Ya, ini betul-betul ya konsep tauhid itu buat saya tuh kalau dipahami dan di apa ya, diresapi dengan baik, itu benar-benar datang membawa perubahan yang bukan hanya radikal, tapi radikal yang dahsyat, membongkar habis ya sistem keagamaan yang koruptif, yang manipulatif seperti yang tadi saya katakan. Nggak bisa, nggak perlu itu, kamu bisa langsung kepada Allah. Allah itu sangat sangat penyayang, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang menarik dari seluruh nama-nama Tuhan yang paling mengedepan itu kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Ar-Rahman ya, Ar-Rahim itu satu akar kata dengan rahim, di mana apa janin itu di apa disimpan ya, tempat di mana betul-betul penuh dengan kasih sayang. Jadi yang mengedepan itu kan harusnya itu di dalam beragama, bagaimana kita mengedepankan sikap kasih sayangnya. Kalau mungkin dengan demikiannya, kalau ada orang-orang lain itu boleh saja dalam relasi bersama ada kesalahan, ada apa ya, kedepankan ya Ar-Rahman yang membawa kepada sifat maafan. Nah, yang ketiga itu adalah bahwa dengan tauhid ini tadi la ilaha illallah, itu membongkar habis sistem ekonomi yang ada pada masa itu, bahwa ekonomi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang mengedepankan keadilan, kejujuran. Karena itu semua bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur manipulatif, koruptif, yang di dalamnya ada ketidakadilan, ada kedzaliman dan sebagainya, itu harus dihapuskan. Tentu karena itu mencederai ya rasa tauhid kita. Jadi udah mengadres sistem keagamaan, sistem politik, sistem ekonomi. Nah, yang ini lagi sistem sosial. Jadi la ilaha illallah itu betul-betul membuat kita harus betul-betul yakin nggak boleh ada orang yang diperlakukan semena-mena. Karena itu perbudakan itu harus dihapuskan ya. Konsekuensi dari pemahaman tauhid kita itu mengarah kepada kamu kalau betul-betul kamu hanya menguntungkan Allah, ya kamu nggak bisa membiarkan perbudakan. Kamu harus, nah saya nggak bisa membayangkan ya bagaimana perasaan para pemuka
mereka para bangsawan Arab Quraisy ketika itu, yang karena budak itu kan properti ya, orang punya ratusan budak ya karena mereka sebagian dari yang membeli atau karena menang perang, ya lalu itu dikatakan apa dengan tauhid ini tidak ada Tuhan, berarti semua makhluk Tuhan itu setara adanya karena kita semua bersumber dari hanya ada satu Tuhan, satu-satunya, jadi berarti kita semuanya setara dong. Nah, gagasan kesetaraan manusia ini begitu dahsyatnya, dan itu sangat sangat buat masyarakat Arab ketika itu mereka sulit untuk menerima, karena itu resistensi terhadap Islam selama 10 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu nggak banyak yang tertarik. Ini gagasan apaan ini, kok gagasan ini kok sepertinya lebih banyak merugikan ya kelompok-kelompok yang terutama kelompok agamawan, kelompok bangsawan, ya kelompok karena masyarakat Arab yang berkasta-kasta ada budak, ya ada bangsawan, ada kelompok penguasa, jadi kasta-kasta itu akan dihilangkan, semuanya sama. Nah, posisinya sebagai manusia itu sama-sama makhluk, dan karena itu yang mengedepan itu adalah bagaimana kamu saling apa mengedepankan kasih sayang, ya, keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan empati kemanusiaan. Jadi tauhid itu mengarahkan kita kepada bagaimana kita membangun, ya kalau kamu betul-betul yakin hanya ada satu Allah dan itu satu-satunya, berarti nggak ada dong yang lain yang boleh dipertuhan, nggak boleh ada eksploitasi terhadap sesama untuk alasan apapun. Nah, ini membongkar sistem sosial yang hierarkis, yang berkasta-kasta, yang mengenal istilah kebangsawanan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, itu dahsyat banget, bahwa gak ada loh keutamaan suku Arab dari suku lainnya, padahal bangsa Arab tuh kenal terus terang aja agak-agak rasis gitu ya, jadi dalam pemahaman mereka, mereka selalu mengklaim dirinya sebagai suku yang paling mulia, paling baik. Nah, ya klaim-klaim dalam Islam itu lam yalid wa lam yulad, ya karena sebelumnya itu tadi banyak yang mengakuinya anak Tuhan, ini apa namanya, jadi anak Tuhan itu sebenarnya lebih kepada kedekatan, bahwa ini kami lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kalau kamu ingin ketemu Tuhan kamu harus melalui kami, harus melalui jaringan kami, misalnya seperti itu. Nah, sistem keagamaan yang terjadi itu seperti itu. Bukan itu saja, tauhid ini juga memperkendalikan sistem kekeluargaan yang tadinya itu sangat patriarkal ya, bahwa dalam keluarga itu yang berkuasa itu adalah suami. Ada apa kemudian Islam datang? Coba yang bayangkan, ada nggak ya ayat yang buat saya ini sesuatu yang saya nggak tahu kenapa kok ayat seperti ini kok tidak banyak disampaikan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana Allah itu mengatakan kunna libasul lakum, ya para istri itu adalah libasul, adalah pakaian untuk kamu. Sebaliknya kunna libasul lakum wa antum, ya kalian para suami juga ada libasul lahunna. Nah, pertanyaan kuncinya adalah kenapa sih Tuhan kok menggunakan ilustrasi pakaian untuk menunjukkan posisi suami istri di dalam keluarga? Apa sih libasul itu, apa maksudnya, kok kenapa bukan ilustrasi yang lain? Nah, ini kalau saya membaca kemudian saya lihat, oh ya, secara sosiologis libasul itu berfungsi sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang melindungi, memproteksi. Karena itu ya suami melindungi istri, istri juga melindungi suami. Tetapi dalam konsep kehidupan sosiologis kita nggak seperti itu kan, yang ada itu adalah suami melindungi, istri dilindungi. Ini sesuatu buat aku sih pertentangan ya dengan apa ya, kehendak Al-Quran gitu. Jadi karena aku mulai membaca ya dalam tauhid ini, mungkin tinggal 1 menit, bahwa bagaimana tauhid itu datang meyakinkan manusia bahwa hai ya manusia, dengan tauhid ini kamu itu benar-benar adalah makhluk yang diciptakan dengan harkat, dengan martabat, ya tunjukkan ya bahwa kamu itu dengan visi penciptaan ya manusia dalam Islam itu menjadi khalifah fil ardh, ya, menjadi penguasa. Khalifah itu ya penguasa, ya pengelola, ya manajer, ya kalau saya lebih suka dengan istilah adalah
agent of moral, morality ya. Jadi agen moral ya, bagaimana setiap kita itu menjadi agen moral untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Untuk apa? Ujungnya adalah yang menciptakan peradaban manusia yang lebih baik dan lebih baik. Karena dia seluruh pikiran dan hidup kita yang sepenuhnya adalah bagaimana kita membangun ya, menjadikan diri kita menjadi khalifah dan menciptakan amar ma'ruf untuk ba'da thayyibah qorob. Saya kira demikian Mbak Lina. Terima kasih Pak Musda yang sudah berbagi tentang konsep tauhid dalam Islam ya, walaupun idealnya saya ingin mendengarkan tanggapan Ibu terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang ya. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Musda sebentar. Jadi tanyanya ini dari Om Al, apakah benar perbedaan ajaran Yesus Paulus berlawanan? Misal Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang dia sembah, tapi Paulus mengajarkan sembahlah Yesus. Contoh lain, Yesus menggenapi hukum Taurat, sedang Paulus malah menghapus hukum Taurat. Dari Pahrial namanya. Oke, silakan Pak Bambang, mohon dijawab ya. Apakah benar antara Yesus dan Paulus itu berbeda? Itu sebetulnya kan gaung dari teologi abad 19 ya. Karena waktu itu orang berpikir bahwa sesungguhnya Rasul Paulus itu mengajarkan Helenisme yang diametral berbeda dengan ajaran Yahudi. Tapi sebetulnya pandangan seperti itu sekarang sudah banyak ditinggalkan. Karena apa? Sebetulnya pandangan itu muncul karena diskontinuitas pemahaman para teolog barat terhadap sejarah gereja itu sendiri. Jadi misalnya kalau dikatakan Paulus berbeda dengan Yesus, saya kira penegasan bahwa tidak ada ilah selain Allah itu justru dilakukan oleh Paulus. Misalnya dalam teks 1 Korintus pasal 8 ayat 4 yang saya baca tadi, itu di dalam bahasa aslinya disebut audis theos uteros eimeis, yang dalam Alkitab bahasa Arab itu diterjemahkan wa alla ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Nah, kemudian pada ayat 6 di situ Paulus mendeskripsikan bahwa Allah yang satu itu disebut dengan Bapa, yang merujuk kepada wujud Tuhan, dan kemudian yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan dan seterusnya, yang merujuk kepada Tuhan yang menciptakan dengan firman-Nya. Dan itu sebetulnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Kristus, bahwa hukum yang terutama dengarkanlah, dia mengutip Sema. Sema itu syahadat Israel ya, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu yang juga ditegaskan oleh Rasul Paulus. Nah, kalau soal tadi saya sampaikan tentang pemahaman sifat trinitaris dalam diri Tuhan, itu kan sebetulnya pengalaman mendahului perumusan. Dan saya kira memang menurut saya ya, kita membaca agama itu memang lengkap, harus continue dari zamannya Yesus, murid-murid Yesus, murid dari muridnya Yesus, kemudian bapak-bapak apostolik, bapak-bapak gereja sampai konsili sampai zaman sekarang. Nah, akibat karena diskontinuitas beberapa teolog barat yang Protestan, karena mereka itu asal dulu waktu itu spiritnya kan anti-Katolik sebetulnya, maka semua catatan-catatan historis dari bapak gereja itu dianggap Katolik, seperti itu kira-kira. Yang kedua, tentang misalnya soal hukum Taurat, itu juga pemahaman yang bias yang dikemukakan oleh para teolog barat. Saya selalu tekankan itu tidak semua teolog barat, tapi kebanyakan mereka yang tidak menghargai dokumen-dokumen para bapak gereja. Yang kedua, karena awamnya terhadap pemahaman Yudaisme itu sendiri. Yaitu contoh mengenai hukum Taurat ya. Dalam Yudaisme itu misalnya orang Eseni, misalnya Eseni itu
mengatakan bahwa mereka Oseh Torah, penjaga Taurat. Kemudian orang Parisi itu adalah penafsir Torah. Dan kemudian semua dari pemahaman Yudaisme itu sepakat bahwa di zaman Mesias Taurat itu digenapi. Jadi itu sebetulnya bukan klaim Kristen. Hanya bedanya karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, maka pemahaman itu tidak muncul. Nah, kemudian dalam hukum Yahudi, yang disebut hukum itu sendiri ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah yang dikenal dengan mispatim. Mispatim itu hukum yang sifatnya universal. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu agama apapun, bangsa apapun sama. Tapi yang kedua ada yang disebut haedot, itu artinya peringatan. Jadi kira-kira digambarkan begini, Tuhan mengajarkan kita itu belajar dari sejarah. Misalnya orang Yahudi tidak boleh makan daging dari pangkal paha. Karena itu peringatan kepada kisah Nabi Yakub yang dalam visinya itu bergulat dengan seseorang yang diutus Tuhan, dan dia memenangkan pergulatan itu, tapi kakinya dipukul dengan orang tadi. Jadi itu artinya apa, intinya apa? Menangkanlah pergumulan dalam hidupmu sebagaimana kegigihan dari nenek moyang kita dulu, yaitu Yakub. Dan bagi orang Yahudi, Edot itu tidak berlaku bagi orang Goyim, tidak berlaku bagi orang luar Yahudi, karena setiap bangsa, setiap agama itu kan memiliki pengalaman historisnya masing-masing. Kalau nenek moyang saya misalnya Suro Menggolo, yang nenek moyang saya tidak pernah mengalami pergulatan seperti Nabi Yakub, ya saya tidak terikat dengan hukum itu. Makanya di orang Yahudi ada yang namanya Sabat Goy, di mana Sabat itu berlaku bagi dirinya tapi tidak berlaku bagi orang lain. Baru yang ketiga itu yang dinamakan hukum yang diklasifikasikan dengan hukim. Hukim itu hukum tanpa rasio. Intinya hanya ketaatan, misalnya tidak boleh makan unta, tidak boleh makan pelandu, tidak boleh makan kelinci, tidak boleh makan babi. Itu tidak ada alasan. Dan bagi orang Yahudi itu tidak berlaku bagi non-Yahudi. Itu hanya berlaku bagi mereka. Nah, yang dikatakan Paulus sama sekali tidak pernah membatalkan itu. Tetapi Paulus mengatakan bagi orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, tidak wajib melakukan Taurat yang dikenal dengan hukim dan edot tadi. Tetapi mispatimnya berlaku bagi semua. Dan itu bukan putusan Paulus, itu adalah putusan para soko guru jemaah, yaitu pimpinannya Petrus, dan yang mengusulkan itu adalah Yakobus. Dan putusan itu dilakukan di Yerusalem tahun 49 Masehi. Dasarnya itu sama dengan dokumen Yahudi, misalnya Traktat Sanhedrin 52a. Itu ada berlaku hukum Nuh. Hukum Nuh itu yang berlaku bagi orang bukan Yahudi. Nah ini saya kira, jadi artinya memang apa yang dikatakan, diteorikan Paulus membatalkan Taurat itu malah tidak ada. Satu contoh dalam apa praktek, Paulus kenapa melarang menyunatkan Titus? Karena Titus bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 16, Paulus menyunatkan Timotius dan mau menyuruh menyunatkan Timotius karena Timotius adalah orang Yahudi. Di balik semua itu ketentuannya adalah bagi orang Yahudi berlaku hukum Yahudi, bagi orang Goyim berlaku hukum Nuh. Itu yang sebenarnya terjadi. Dan gereja purba kan mendapatkan anggota dari dua belah pihak. Gereja Yerusalem itu latar belakang Yahudi, gereja Antiochia Syria itu latar belakang bukan Yahudi. Demikian yang bisa saya tanggapi. Baik, ini ada pertanyaan, banyak pertanyaan ya, baik bapak-bapak ataupun ibu Musda, tapi ada yang raise hand. Saya akan berikan kesempatan dulu kepada yang raise hand, pembimbingan PK. Silakan sikat, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya bacakan kepada penerus-penerus. Baik, ya, terima kasih Bu Musda atas presentasinya. Saya sangat disegarkan gitu ya dengan apa yang disampaikan. Sebenarnya pertanyaan sudah saya lempar di
apa kolom chat, tapi saya penasaran begini, saya seorang Kristen dan saya berusaha untuk netral dalam hal itu. Saya banyak mendengar khususnya poin ini gitu ya, bahwa di dalam masyarakat Arab kuno pada waktu itu ada yang berkata bahwa ada tiga, Allah mempunyai tiga anak, dan itu menjadi dalam tanda kutip, kalau saya tidak salah, kalau diperbaiki nanti, ada calo yang untuk apa namanya membawa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira gitu perantara. Nah, sebagai seorang Kristen, saya pikir saya mendapat informasi ini dari sarjana Islam Barat yang menulis seorang Kristen yang juga mendalami Islamologi. Tapi bagi saya belum mendapati dari Sirah Nabawi, misalnya, dari hadis-hadis, misalnya, atau dari kisah Su'andiyah mungkin yang mengatakan tentang hal ini. Kalau boleh saya dapatkan, apakah ada dari sumber Islam sendiri yang mungkin tidak dipengaruhi oleh sarjana Barat? Iya, Pak. Ya, saya bisa tangkap apa namanya pertanyaannya. Jadi kalau saya membacanya itu dari buku-buku sejarah Arab ya. Jadi saya karena memang buku-buku sejarah Arab itu banyak ditulis oleh para sejarawan Arab yang berasal dari Lebanon, yang mereka juga adalah masalahnya mereka juga adalah Eastern Orthodox gitu. Jadi saya membacanya dari kitab-kitab mereka, membaca tentang bagaimana sih sebetulnya kondisi sosiologis masyarakat Arab abad kelima sampai jelang datangnya Islam. Jadi saya bisa memahami, oh kenapa ya, jadi pandangan tentang, ya, tapi dalam buku-buku para ulama Islam juga tentang tentang tiga berhala besar yang terkenal dalam masyarakat Arab itu juga banyak. Tapi tulisan yang mendalam tentang ini ditulis oleh para ahli sejarah dari Beirut, dari Lebanon. Karena kita tahu bahwa buku-buku berbahasa Arab itu kan juga buku-buku sastra Arab, bahkan buku-buku gramatikal Arab itu kan ditulis oleh orang-orang Lebanon yang justru bukan Muslim ya, seperti kitab kamus Aliyah terkenal itu Al-Munjib, itu kan bukan produk orang Islam ya, justru produk dari, karena mereka mendalami ya, orang-orang dari Syria, dari Lebanon, mereka mendalami sastra Arab ya. Karena itu saya pikir yang saya baca ini dua-duanya dari ulama Islam itu ada yang menyebutkan tentang dewa-dewa. Sebenarnya waktu menyebut dewa, mereka nggak mengenal dewa sih ya, hal-hal pada masa itu yang sangat terkenal, punya peranan yang sangat penting. Para berhala-berhala ini sangat penting peranannya untuk mengantarkan manusia kepada Tuhan yang dipersepsikan sebagai amat sangat suci, tapi sangat jauh ya, karena itu nggak, manusia nggak bisa, karena manusia itu penuh dengan dosa, kotor. Manusia itu memerlukan perantara untuk sampai kepada Tuhan yang sangat suci itu tadi. Jadi muncullah ilah-ilah. Nah, ilah-ilah inilah yang akan dikantar di dalam tauhid Islam. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Nanti kalau misalnya Anda menyimpan apa yang nomor apa, nanti saya akan catat, saya akan kirimkan nama bukunya ya. Baik, terima kasih Prof. Musda, dan nanti ada follow up lagi ya. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi ke Pak Bambang. Saya akan bacakan pertanyaan untuk Pak Bambang, kemudian nanti setelah itu akan saya bacakan juga pertanyaan untuk Prof. Musda setelah itu ya. Ini dari Irfan, izin bertanya tanggapan Pak Bambang tentang teori bahwa Islam adalah asalnya sekte Kristen yang menyimpal, yang kritis, dan akhirnya mandiri di Mekah dan Sri Madinah. Itu yang dari Irfan. Kemudian selanjutnya yang kedua dari Ananta Cahaya Kusuma, selanjutnya ya Pak ya. Jadi pemahaman yang dapat saya tangkap dari Tritunggal dalam tauhid Kristen, Bapa adalah satu dengan Firman-Nya dan juga Roh-Nya yang kudus. Jika Bapa adalah ada terlebih dahulu, maka dengan apa Firman-Nya diciptakan? Jika Bapa menciptakan tanpa Firman-Nya, maka dengan apa Bapa menciptakan Firman-Nya? Jika sang Firman ada dua, maka Firman itu milik siapa? Juga, bila Roh-Nya yang kudus belum ada, berarti Bapa pernah mati dong? Iya kan? Nah, maka dari itu Bapa plus Putra adalah Roh Firman, plus Roh Kudus adalah satu, dan satu-satunya dalam Roh Esa, itulah ketauhidan dan kekristenan
tanggapan dan setelah itu saya akan membacakan pertanyaan. Iya, terima kasih. Sebetulnya ungkapan itu kan itu ungkapan bahasa polemik ya sebetulnya ya. Jadi dalam sejarah sebetulnya kan agama Yahudi misalnya memandang kekristenan itu sebetulnya juga sekte. Sebegitu juga sebetulnya orang Saduki memandang Parisi itu sempalan dari mereka, sekte. Eseni di mata Yahudi arus utama itu adalah sekte sempalan. Tapi bagi orang Saduki, Eseni lah yang menyempal, kan seperti itu. Nah, ungkapan-ungkapan bahwa Islam merupakan sempalan dari sekte Kristen itu kan diungkapkan ketika perjumpaan polemik antara orang-orang Muslim pada waktu mereka menguasai bekas-bekas wilayah Kristen. Dan itu misalnya diungkapkan oleh Johannes Damaskus dalam bukunya De Harisibus. Karena ada unsur-unsur yang sama itu yang kemudian lahirlah kata-kata Islam itu sempalan Kristen yang kemudian mandiri gitu ya. Tapi deskripsi tentang John Damaskus misalnya dengan penulis yang lain itu juga beda. Beda artinya misalnya kalau John Damaskus kan mengatakan Muhammad itu digambarkan diajari oleh seorang heretik Kristen yang namanya itu adalah Arius ya, penganut sekte Arian. Karena problemnya gereja Yunani adalah gereja arus utama itu di Syria pada saat itu adalah orang-orang Arius. Tapi di mata orang-orang gereja Kristen Asiria misalnya, itu dikaitkan dengan misalnya Nestorius misalnya dan sebagainya. Jadi itu saya kira bagaimana kita beranjak dari logika polemik ke logika dialog. Jadi kita jangan memahami agama lain itu dari perspektif pemahaman teologis kita. Itu tidak akan pernah ketemu kalau seperti itu. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu benar, itu bukan tiga entitas yang terpisah, tetapi wujud yang satu, yang wujudnya itu disebut sebagai Sang Bapa. Kemudian dalam diri Sang Bapa itu ada firman yang kekal dan ada roh yang kekal. Saya kira itu. Maka tidak ada yang dahulu dan yang kemudian, karena memang firman itu ya firmannya Sang Bapa, roh suci itu rohnya Sang Bapa. Jadi tentu tidak bisa dipisahkan. Demikian saya kira, Ibu. Baik, saya akan memberikan dua pertanyaan lagi untuk Prof. Musdan. Tentang kemudian setelah menjawab, mungkin saya akan meminta masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement-nya. Untuk yang pertama, pertanyaan untuk Prof. Musdan itu dari Erwin R. Simanjuntak. Musdan, bagaimana untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhan di dalam dosa pada diri Adam dan Hawa, sehingga keturunannya harus menanggung dosa asal yang jika tidak ada inisiatif dari Tuhan akan memperoleh surga yang disediakan, akan memperoleh surga yang disediakan pencipta. Terima kasih Musdan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Adi ya, Pradana Adi, dan saya akan membacakan pertanyaannya. Dan konsep tauhid dalam Islam itu bisa dibilang sederhana dan murni, hanya ada satu Allah. Problemnya sebagian umat tampak menjadi bingung dan senang mengalami ketika bertemu dengan konsep monoteisme atau ketuhanan lain yang lebih kompleks, seperti saat memahami konsep Trinitas. Bagaimana pendapat Ibu? Silakan Prof. Musda untuk menjawab dua pertanyaan itu. Langsung closing statement ya. Makasih banyak Bu Nina. Jadi saya mulai dengan pertanyaan yang Mas Adi dulu ya. Jadi kalau saya ditanya, jadi orang bertanya kok saya tidak merespon penjelasan dari Dr. Bambang Nursena. Saya pikir semua yang dia ungkapkan itu buat saya bisa mengerti dan bisa memahami ya, memang begitu ya di dalam Kristen. Dan buat saya itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau saya dalam beragama itu, saya akan mengapresiasi, menghormati betul pemahaman orang lain tentang agamanya.
dia mengatakan bahwa Tuhan itu maha esa, ya, cuma perwujudan Tuhan itu mengambil mengambil tiga bentuk. Kalau seperti kita mungkin Tuhan itu mengambil sifat macam-macam ya. Nah, buat saya itu nggak ada masalah sama sekali gitu, nggak sama sekali tidak. Oh, misalnya masa itu mengatakan oh Islam itu lebih sederhana, yang nggak juga. Apa yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi itu buat saya sederhana juga, nggak rumit kok ya. Tergantung mau nggak kita mengerti pandangan seseorang tentang agamanya. Masalahnya ya dalam kehidupan bersama di masyarakat, kita seringkali memahami agama orang lain itu berdasarkan pemahaman kita yang sangat picik atau pemahaman kita yang sangat dangkal. Jadi seolah-olah ya jangan memahami pandangan agama orang lain berdasarkan pemahamanmu yang dangkal. Jadi kalau saya pahamilah itu berdasarkan pemahaman mereka. Jadi saya kok ya, karena saya sudah lama sih ketemu dengan Mas Bambang ya di CNP, kami selalu berdiskusi, kami selalu satu sama lain. Kan dulu punya sekolah agama di CNP di mana semua agama-agama itu menyampaikan pandangan-pandangan bukan hanya teologis tapi juga pandangan-pandangan berkaitan dengan masalah-masalah fenomenologi agama ya, kita sebutkan di pada itu, dan nggak ada masalah sama sekali ya buat saya. Karena itu ya mungkin ini yang perlu kita bangun dalam masyarakat kita, keberanian untuk mengapresiasi, ketulusan untuk menerima ya pandangan orang lain sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi jangan menghakimi kalau saya, karena belum tentu juga kamu paham kan agama orang lain. Karena itu mari kita, buat saya ya, mari kita saling memahami, mengapresiasi pemahaman orang lain, dan itu menjadikan kamu menjadi lebih bijak untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berdialog ya dengan orang yang berbeda agama. Nah yang kedua, pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan dosa warisan, tentang dosanya Adam dan Hawa? Nah, kalau di dalam Islam itu jelas sekali dikatakan walatan di luar jalan. Setiap orang itu tidak menanggung dosa. Jadi tidak menanggung dosa orang tuanya. Bahkan kalau ada pun sudah terlalu jauh ya, orang tua kita saja kita tidak, betul-betul tidak ada, tidak saling menanggung dosa satu sama lain. Suami tidak menanggung dosa istri tidak menanggung dosa suami ya. Anak tidak menanggung dosa orang tua, sebaliknya juga orang tua tidak menanggung dosa anak. Meskipun orang tua punya kewajiban mendidik anaknya yang menjadi berakhlakul karimah dalam bahasa Islam. Karena itu Islam itu menjelaskan tentang kebebasan dan kebersihan manusia dari dosa-dosa warisan. Jadi nggak usah kamu pikirkan deh, kamu pikirkan saja bagaimana kamu dapat membangun dunia ini dengan sebagai agen moral, sebagai khalifah fil ard. Kamu lakukan saja amar ma'ruf nahi munkar sehingga terbentuk peradaban yang lebih baik dan lebih baik, bukan hanya untuk dirimu tapi juga untuk masyarakat di sekitarmu. Bagaimana, bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk alam semesta ini, bagaimana kau menjadi rahmatan ya lil alam. Jadi saya kira itu aja Mbak Nina, makasih. Ya, terima kasih Prof. Musda. Ini menunjukkan sikap yang kedua tadi yang disampaikan oleh Prof. Komarudin Hidayat, bahwa itu adalah sikap yang eksklusif ke dalam tapi inklusif keluar ya, sehingga kemudian kita bisa hidup dalam damai berdampingan walaupun kita berbeda keyakinan. Nah sekarang saya akan ke Pak Bambang sebelum posisi statement, saya akan bacakan satu, masih ada waktu Pak untuk menjawab satu pertanyaan lagi kemudian dilanjutkan dengan posisi statement. Pertanyaannya dari Saido, bagaimana dengan Yohanes 17:23 yang menyatakan bahwa Yesus adalah pesan? Iya, terima kasih. Itu kata utusan dalam bahasa Yunani itu apostolos, dan itu merupakan terjemahan Yahudi dari Septuaginta. Artinya orang Yahudi ketika berada dalam kuasa Ptolemaus di Alexandria Mesir tahun 285 sebelum Masehi, sebagai terjemahan dari bahasa Ibrani Saliyah. Saliyah itu artinya utusan kongregasi. Jadi artinya ini bukan rasul dalam pemahaman Islam. Jadi seorang Yahudi itu, kalau ini konteksnya kan konteks Yahudi ya,
di bawah Nabi Musa itu ada 12 suku Israel. Di 12 suku Israel itu ada 70 tua-tua atau skenim, dan skenim itu disebut juga sebagai salihim, yaitu utusan-utusan kongregasi yang mewakili Musa dalam pelayanan di kemah suci. Nah, kekristenan itu sebetulnya kalau di dalam pemahaman gereja-gereja kuno itu adalah merupakan salah satu dari gambar-gambar dalam pemahaman Yudaisme itu yang digenapi dalam diri Kristus. Maka Kristus itu imam besar perjanjian baru. Karena imam besar perjanjian baru, dia juga membawai 12 Israel yang baru, yang merupakan universalisasi daripada Israel yang lama. Makanya jumlah muridnya juga 12. Di bawah jumlah 12 murid itu juga ada 70 apostolos, 70 rasul-rasul. Itulah yang disebut utusan. Ini tentu berbeda dengan pemahaman Islam, bahwa utusan ya tentu didefinisikan Islam seorang yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada umat. Di konteks dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, engkau sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya sembahan, satu-satunya Elohim, dan mengetahui bahwa Yesus adalah yang telah engkau utus. Karena imam besar itu adalah utusan Tuhan, khususnya pada saat upacara Yom Kippur. Nah itu jadi maknanya tentu tidak bisa dimaknai dalam konteks misalnya polemik ya, kayak modelnya Jakir Naik atau apa yang sejenisnya itu loh. Jadi kita memahami Kristen dari Islam atau memahami Islam dari Kristen. Saya kira itu closing statement langsung ya. Ya, ya, terima kasih. Jadi kalau pemahaman saya itu begini, kita beragama itu kan ya tidak perlu harus memaksakan klaim kita terhadap orang lain. Dan sikap seperti ini saya kira juga mencerminkan dari ajaran Yesus sendiri. Suatu saat ketika murid-muridnya itu membatasi karya Yesus hanya untuk mereka, lapor itu ada orang yang bukan dari golongan kita, mengusir setan atas namamu, cegahlah dia. Tapi Yesus mengatakan, jangan kamu cegah dia. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Barang siapa memberikan hanya secangkir air untuk aku, dia tidak kehilangan pahalanya. Jadi artinya Yesus sendiri tidak menampilkan dirinya eksklusif. Dia justru terbuka, artinya beragama itu tidak hanya aspek ortodoksi atau kebenaran iman, kebenaran formula keimanan, tapi juga kebenaran perilaku. Ada ortodoksia, ada ortopraksia, praksis kehidupan kita. Itu harus mencerminkan apa yang kita imani. Saya kira kalau kita tidak bersepakat dalam hal ortodoksi, maka kita bisa pasti sepakat dalam ortopraksi. Sebab ketika kita berteologi ini kan, jangankan satu agama dengan agama lain, sesama agama aja bisa multi interpretasi. Tetapi kalau kita berbuat baik, itu semua dirasakan oleh siapapun orangnya, agama pun apa, sukunya apa, saya kira tidak terbatas. Dan saya kira itulah spirit agama bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Komar mau memberikan posisi lagi. Nah, terima kasih ya, Tenina, Mas Bambang, Pak Buka. Malam hari ini kita memberikan satu contoh ya, bahwa mestinya tema-tema agama ya didengarkan dengan apresiatif, santai, empati seperti ini. Toh Al-Quran juga mengatakan nanti wabon fasilu bimakun tuntah kalipun, Allah itu nanti yang akan mengurai, mengadili, dan bukan apa yang kau sengketakan. Jadi kita serahkan nanti pada Allah. Tapi tadi kita sepakat dalam untuk praksis yang kita berbuat baik, fastabiqul khairat. Al-Quran mengatakan berlomba-lomba dalam kebajikan. Keimanan kita itu kembali pada hati kita paling dalam sekarang. Makanya kalau ditanya keimanan orang lain,
kita kan nggak tahu sebenarnya. Di forum ini pun sebenarnya kalau kita ditanya iman masing-masing kan nggak tahu. Yeah, betul. Itu kan rahasia hanya Allah dan kita. Dalam wacana intelektual kita bisa berdebat bersepakat, tapi kalau kembali pada sikap iman itu kan sangat pribadi sekali. Kalau minjam Isra' Ibnu Arabi, pintu menuju Tuhan kan sebanyak hati manusia. Jadi kalau di muka bumi ini ada 8 miliar, ya 8 miliar sebanyak 8 miliar pintu menuju Tuhan. Karena yang bertuhan akhirnya kan di Polku. Dan Polku itu wilayah yang sangat private. Nah, kita bisa saja untuk berwacana, berdialog, bukan pikiran. Tapi akhirnya kan iman itu kan di hati kita paling dalam yang kita tidak tahu. Itu satu. Yang berikutnya, tadi dikatakan sama Pak Musda dan Mas Bapak, hendaknya kita itu mau mendengarkan penjelasan dari orang yang memang mengimani, menghayati. Jangan kita paksakan. Di kalangan Kristen itu banyak sekali, tidak semuanya sepaham dengan Mas Bambang. Sebagaimana dalam Islam juga ada juga yang sepaham dengan Mbak Musda, biasa saja. Dan kekayaan agama itu kan di situ. Tadi saya katakan ya bahwa agama lebih-lebih Islam ini kan kaya sekali dengan industri penafsiran, luar biasa. Kisah, kisah itu kalau bahasa Indonesia apa? Kamu sudah dongeng ya? Dongeng. Tapi kalau dibilang dongeng nanti orang marah ya. Oh, kita dianggap penistaan agama. Iya, padahal kisah itu apa itu kan? Banyak. Jadi coba kalau kita bicara Isra Mi'raj, itu kan seperti apa, kisah? Oh, diverifikasi kan nggak bisa. Ya udah kita yakinin aja gitu. Dan agama itu kan berkembang karena kisah-kisah. Oh, kecil ya, saya paling senang kalau didongengin gitu. Jadi betapa kayanya penafsiran. Nah, tapi kita sepakat ada yang prinsip-prinsip ada. Nah, yang berikutnya gini, yang tiga. Tadi dikatakan ya, agama Kristen bersempalan dari Yahudi. Tiba-tiba ada orang, aku ada, nah orang Kristen pun baca ini kok ada Muhammad ngaku kejadian ketiga yang keberatan juga ngakui. Nah, orang Islam juga begitu, ada orang ngaku Nabi keberatan juga. Jadi tiap agama itu cenderung kan mengaku yang lain. Coba kalau ada orang ngaku Nabi, umat Islam kan marah-marah kan, wajar aja. Padahal di luar Islam banyak juga orang yang ngaku Nabi-Nabi dan ya meyakini agama, ajaran di Barat, di Indonesia juga ada. Hanya nggak berani aja terang-terangan, sebab nanti urusannya dianggap penodaan agama, apa yang melawan agama yang lima. Padahal sebelum kesini, baik Islam Kristen agama pendatang ya. Kalau kita bicara historis ya, agama impor. Coba kalau kita mau mendengarkan pendapat orang-orang yang penduduk asli, mereka merasa loh, wah, agama kami desak-desak gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita bicara agama itu ada kecenderungan memang ideologis, ada kecenderungan untuk ideologi. Tapi ke depan, masa depan, agama itu nanti akan berbau, akan tetap dan akan tumbuh etika bersama, sehingga ada ungkapan to be religious mean to be interreligious. Jadi ke depan orang itu akan semakin mengalami passing over untuk melihat pada rekan rekreasi yang lain, sehingga nanti akan terjadi pengkayaan. Misalnya dulu di zaman Nabi Muhammad dan sahabatnya, langit ilmu pengetahuan yang diterima, yang dibaca, dengarkan kan terbatas masyarakat waktu itu aja. Tadi Pak Musda mengatakan, tapi coba sekarang buku-buku yang dibaca Pak Musda itu banyak juga buku-buku karangan orang kafir. Buku-buku macam-macam gitu. Jadi pasti cara berislam Pak Musda hari ini pasti berbeda dengan keislaman zaman Nabi, karena wawasannya, bukunya, referensinya, pergaulannya jauh berbeda sekali dibanding masa itu. Ketika zaman Yahudi dan Rasoni. Tapi ada satu
hal yang bisa diraih bersama kalau kita bicara tentang pengobatan tingkat anak itu masing-masing mencari yang itu. Jadi secara historis kita ini plural kok, ada ruang dan waktu, tapi kalau kita menuju Tuhan Allah masing-masing kelihatannya ada jalan tol, masing-masing menawarkan jalan pintas. Tapi baiklah, dan sekalian sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para peserta dan tamu, setidaknya malam hari ini kita memberikan satu contoh lah menjalankan agama dengan santai, dengan rileks, tanpa mengurangi buat informasi yang disampaikan. Terima kasih Teh Nina, kembalikan. Ya, terima kasih Mas Umar, juga pembicara yang lain, Profesor Musafir, Dr. Maman Nursena. Mohon maaf kepada para penanya dan juga siapa Mas Budi yang sudah raise hand ya, karena waktu juga yang membatasi, maka marilah kita buka.